Agent Ali episode 9. Datuk Hisham adalah Cero. Agent Ali sudah rilis Agent Ali musim 3 episode 9. Dalam episode ini terdapat banyak sekali hal menarik. Dan seperti biasa, mari kita bahas. Pertama, agen muda yang tersisa. Setelah menjalani arena yang cukup panjang, akhirnya kita mendapat 4 agen yang berhasil lolos dari Akademi Mata, yaitu Sam, Ali, Alicia, dan Kim. Setelah melihat ronde terakhir yang sangat sengit, pertarungan antar strategi, hingga buah dari latihan itu terlihat. Kita tahu kalau Ali sudah menduduki taraf sebagai agen yang harus diperhitungkan. Dan tak hanya itu, Ali juga berhasil mengembangkan gadget yang dia miliki. Ia mampu untuk menggabungkan dua senjata yang ia pakai sekarang, yaitu gasing dan yoyo. Setelah mendengar perkataan agen bakar, yaitu Ali harus menjadi Ali. Sehingga Ali memiliki gadget yang sangat powerful sekarang. Memiliki kemampuan untuk bertahan hingga menyerang. Menurut kalian, mampukah Ali menjadi agen yang memenangkan arena nantinya? Hingga fotonya bisa dipajang di sebelah foto ibunya. Dan tak hanya itu, Ali juga akan mendapatkan irisnya kembali jika ia memenangkan arena ini. Kedua, tim Rizwan. Setelah berhasil kabur dari kejaran Mata, Rizwan dan Dos ternyata memilih untuk mendatangi Abang Bir untuk mendapatkan komponen untuk memperbaiki komputer Dos. Namun, bukan hal itu yang menarik di sini. Tetapi, akankah Rizwan menambah pasukan untuk menyukseskan tujuannya? Dan apakah Rizwan akan memimpin geng Komeng? Jika kita melihat intro musim 3, terdapat Analogman di sana. Sehingga, Analogman juga berkemungkinan muncul menjadi rekan dari Rizwan. Bagaimana menurut kalian? Akankah hal itu terjadi? Ketiga, Datuk Hisham. Sungguh tak terduga, kita melihat Shinko bertemu dengan Datuk Hisham di Cyber Sand sesaat sebelum kerusuhan terjadi. Nampak di sana, Datuk Hisham memberikan kartu akses kepada Shinko. Dan dengan kartu itulah, sepertinya Shinko bisa dengan mudah menjalankan aksinya. Namun, apakah yang sebenarnya terjadi? Jika Datuk Hisham adalah Cero, tidak mungkin muncul begitu mudah. Dan juga seperti ada yang aneh dalam kejadian ini. Jika Datuk Hisham adalah Cero, seharusnya dia sudah dengan mudah mengambil informasi mainframe Mata tanpa harus memakai Kim. Bagaimana menurut kalian? Apakah Datuk Hisham adalah Cero? Keempat, Ketua Teras. Selain tentang keberhasilan 4 agen muda, kita juga melihat kedua ketua teras tengah membahas hal serius, yaitu tentang suatu protokol yang dapat dilakukan untuk melindungi mainframe Mata. Walau tak ada informasi pasti bagaimana protokol ini berjalan, tapi di bagian akhir, agen Dayang sempat menyebutkan andai Zane dan Jin ada di situ. Bagaimanakah jalan yang akan dipilih agen Dayang? Dan apakah kerusuhan di arena yang diperlihatkan dalam trailer Agent Ali musim 3 bagian 2 adalah bentuk dari protokol ini? Ayo tuliskan pendapat kalian di bawah. Itu dia beberapa hal menarik yang muncul dalam episode 9 ini. Menurut kalian, bagian mana yang paling menarik dari pembahasan di atas? Atau kalian memiliki hal menarik lain di dalam episode 9 ini? Agent Ali episode 9. Agent Ali akan rilis episode 9 pada Sabtu 30 Desember mendatang. Setelah semua agent muda Inviso tersingkir dari arena, Mata Arena terpaksa menukar terasan para agent muda untuk menyetarakan jumlah pasukan setiap terasannya. Dan tak hanya itu, agent Kim ternyata benar-benar menjalankan perintah Shinko untuk membocorkan data Mata melalui ring yang telah ia pasang. Serta, agent Rizwan yang telah masuk ke perangkap Shinko juga sedang diburu Mata, hingga mengerahkan pasukan agent Fit dan Bobby. Sepertinya, episode 9 nanti, Ali akan belajar dari kesalahan yang telah ia lakukan di putaran awal pergantian terasan ini. Ia harus menjalankan misi sesuai dengan terasan barunya, yaitu combat, yang mana memiliki peran untuk melindungi pasukan tim dan menyerang di waktu yang tepat. Akankah Shinko memulai serangan di episode 9 nanti?
lapor. Agent Ali berikan arahan untuk semua agent untuk laporkan episode Agent Ali musim 3 yang beredar di luar Disney Plus Hotstar. Laporkan cetak rompak ini melalui link yang terdapat di deskripsi dan juga pin komen di bawah. Dukung Agent Ali dengan menonton di laman resmi. Bertindak segera. Penayangan Mega Marvel. Monster berhasil meraup 27 juta ringgit dalam 18 hari tayang di bioskop Malaysia. Monster terus dapatkan komentar baik lewat Megamato Movie ini, karena berhasil menghasilkan karya yang mengangkat budaya lokal dan juga mendidik. Siapa nih yang sudah menonton Megamato Movie? Pelakon makhluk asing yang tidak asing lagi, Bagogo mengamuk di laman media sosial miliknya dan mendesak supaya screen time dalam Secret Annie kedua dikembalikan setelah ianya dibuang tanpa pengetahuannya. Megamato Movie merupakan filem tempatan pertama yang dilakonkan oleh beliau dan telah berada di layar Perak sejak 20 hari lepas. Sebelum ini, Bagogo juga pernah mengeluarkan dakwaan bahawa produksi Megamato Movie menggunakan green screen cap ayam sehingga menyebabkan mukanya hilang. Tapi kan, diorang ni kan bang, dipakai green screen cap ayam bang. Habis masa shoot tu, saya tinggal mata dengan misai je bang. Justeru pelakon filem itu ingin menyaman produksi Megamato Movie sejumlah RM50 juta ringgit 50 sen dalam tempoh 24 jam. Bagi membidas kenyataan pelakon tersebut, penerbit filem dan pengarah Ian Nizam di dalam satu temubual eksklusif mengatakan bahawa lakonan Bagogo sangat menyerupai kayu. Bahkan kayu lebih pandai berlakon daripadanya. Tambah beliau lagi, kami tidak akan mengaku kalah dan merayu rakyat Malaysia supaya menyokong Megamato Movie demi membayar saman Bagogo. Isu green screen cap ayam juga tak perlu dibangkitkan lagi. Ayam pun dah mahal sekarang ni, tambah AR Nizam yang sudah lama tidak makan ayam. Berikutan kes itu, tular di laman media sosial, Bagogo juga turut mempromosikan bisnes kayu jati miliknya dengan harga RM50 juta ringgit 50 sen sekeping. Hey, jika kalian menyukai video TH kali ini, klik tombol suka dan bagikan informasi ini kepada teman-temanmu. Ada lebih banyak teori menarik yang sudah kita bahas. Silakan kalian pilih di salah satu sisi layar dan tetaplah menjadi yang terbaik. Saya Arey, bye-bye.